guys. Jumpa lagi bersama Service iPhone Jakarta by wefixit.id. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang perbedaan antara LCD original dan OEM. Mungkin di antara kalian masih bingung ya, di mana sih perbedaan antara LCD iPhone kalian yang ori dengan yang OEM atau yang KW. Selain yang ori, kami juga merekomendasikan LCD dengan kualitas original atau quality original, di mana produk ini diproduksi oleh produsen lain yang memiliki nama besar, yakni Smart Electronics. Tidak seperti produk OEM lainnya, LCD ini mempunyai kualitas jauh di atas LCD OEM lainnya, bahkan sama seperti aslinya, baik kontras, responsif, ukuran, dan true tone berfungsi dengan baik. Kelebihan lainnya adalah konsumsi baterai yang sangat rendah, jadi baterai kalian akan tetap bertahan lama. Dan LCD ini sangat baik untuk bermain game karena memiliki resolusi yang tinggi. Thinner and lower power consumption. These are enormous benefits for the phone's battery life. Its high contrast, high color gamut, arbitrary banding. This breakthrough technology not only. Dan LCD ini sangat baik untuk bermain game karena memiliki resolusi yang tinggi. Dengan segala kelebihan yang dimilikinya, kalian tidak usah ragu lagi untuk memperbaiki LCD iPhone kalian yang rusak dengan GX New Generation. Hai, HP iPhone-nya rusak. LCD-nya pecah, kamera nggak bisa, baterai bocor. Kalau bisa lama dibetulin, hubungi WeFixit. Sudah mudah, cepat, dan pastinya bergaransi. Dan murah. Jadi teleponnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di bawah ini.